Hey, sahabat kece dan badminton lovers. Wacana Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF untuk mengubah sistem penghitungan poin menjadi 11x5 ditanggapi dengan santai kepala pelatih ganda putra PBSI, Harry Iman Pierngadi. Harry IP mengaku bila dirinya tidak terlalu cemas terkait rencana tersebut. Pasalnya dalam sesi latihan sehari-hari, pelatih berjuluk Coach Naga Api ini sudah sering menerapkan sistem penghitungan poin seperti yang direncanakan BWF itu. Ini kan tidak boleh dilihat dari satu sisi saja, banyak kepentingan. Karena PBSI di bawah BWF, apapun keputusannya pasti diikuti. Tapi sebelum itu, tentu harus ada musyawarah apakah mau setuju atau tidak setuju, ujar Coach Harry, dikutip dari jawapos.com. Meski tetap santai menanggapi wacana tersebut, namun Harry mengatakan, tetap ada beberapa hal yang mesti menjadi pertimbangan bila BWF benar-benar menerapkan sistem 11.5 babak. Ia juga menegaskan kalau pihaknya siap-siap saja dan akan lebih mempersiapkan anak-anak didiknya untuk beradaptasi. Sebab program latihan yang nanti Harry susun tentunya akan ikut terpengaruh. Menurut Harry, sistem poin 11x5 ini kunci utamanya adalah proses pemanasan. Setiap pemain harus benar-benar dalam kondisi siap atau sudah panas. Sebab pertandingan akan berlangsung secara singkat, berbeda dengan sistem poin 21x3 yang durasinya relatif lebih lama. Buat pemain yang telat panas, sistem 11x5 problem banget. Mensiasatinya, warming up harus lama. Lebih lanjut, Harry mengatakan, bila demikian artinya BWF dan panitia pelaksana turnamen wajib menyiapkan lapangan pemanasan. Tapi untuk turnamen yang kecil, kadang tidak ada. Itulah salah satu faktor yang harus difikirkan sebelum BWF mengambil keputusan. Mereka cuma memutuskan di atas kertas. Namun orang yang menjalaninya di lapangan yang menemui banyak kendala, tegasnya. Terkait wacana perubahan sistem poin 11x5, Harry IP juga pastinya bakal mengubah pola latihan. Dengan 11 poin, Harry menilai jika pemain harus lebih cepat dari sebelumnya, baik dari segi antisipasi maupun reaksi. Perubahan akan jauh lebih banyak ke game teknik, bukannya fisik nggak perlu. Hanya presentasinya bisa 60 hingga 70% lebih ke arah teknik, tandasnya.